Anda masih bersama saya Ridwan Syazhar di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, virus corona tengah menjadi status darurat nasional di Indonesia. Jawa Barat pun tidak terelakkan menjadi salah satu provinsi yang juga terpapar virus corona atau COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah melakukan koordinasi antar FKPD untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Jawa Barat. Virus corona tengah menjadi status darurat nasional di Indonesia. Jawa Barat tidak terelakkan menjadi salah satu provinsi yang juga terpapar virus corona atau COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sudah melakukan koordinasi antar FKPD untuk menanggulangi penyebaran virus corona di Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, mengatakan DPRD mensupport penanganan COVID-19 di Jawa Barat dengan beberapa kebijakan seperti meliburkan anak-anak sekolah dan mengurangi pengumpulan massa. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan meminimalisir penyebaran COVID-19. Ine juga menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan di lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat. Jangan melakukan aktivitas sosial di luar bila tidak diperlukan, tetap tenang dan tidak panik. Saat ini masyarakat harus menjaga ketahanan tubuhnya, kesehatan tubuhnya agar ada kekebalan dan tidak terkena virus. Karena itu salah satu juga langkah supaya tidak tertular virus COVID-19. Selain itu, membiasakan diri untuk hidup sehat dengan membiasakan mencuci tangan di air mengalir, kemudian juga membersihkan tangan dari setiap aktivitas yang dilakukan, juga menjaga lingkungan di sekitar kita, dan kita membiasakan bahwa hidup bersih itu sangat penting. Dukungan juga diberikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Ahmad Rukiat, terkait dengan penanganan virus corona yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ahmad Rukiat menambahkan DPRD Jawa Barat pun siap mendukung dari segi anggaran untuk pencegahan yang lebih luas lagi di Jawa Barat. Selain itu, DPRD Jawa Barat juga telah mengambil keputusan terkait dengan anggota DPRD Jawa Barat untuk memonitoring dan melakukan pengawasan di daerah pemilihannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dari segi anggaran, tentu kami pun harus memberikan dukungan setiap langkah-langkah kebijakan yang mendorong untuk terjadinya pencegahan dan melindungi warga masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia tentunya dikonsentrasikan di daerah pemilihannya untuk melakukan monitoring, ya, dalam artian mendesak dan mendorong pemerintah daerah setempat untuk secara cepat dan melaporkan ke Provinsi Jawa Barat dan dilakukan langkah-langkah yang dipandang perlu untuk tercegahnya terpaparnya infeksi coronavirus disease 19. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Barang siapa ada orang yang